Tampakkan sawitnya selang 5 hari setelah aplikasi yang kedua tadi ya, di mana sudah ada tanda-tanda pohon mengalami kematian. Nah, bila kita lihat, serat-serat batangnya juga sudah berubah menjadi pucat dan tidak segar lagi ya. Dan ini selang 2 minggu pasca aplikasi yang pertama ya, di mana pohon sudah benar-benar menguning, daunnya sudah mengering dan tanda-tanda sudah mati. Dan bila kita lihat melalui lubang, batangnya benar-benar sudah mati dan sudah mengalami pembusukan. Oke, sekian aja dulu, semoga bermanfaat buat rekan sekalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.